Kali ini satu jam saya tidak merasa antrian. Marto Pono kan orang kado. Oke siap. Baik keluar kan ayu ayu dan apa begitu. Kamu toh ya Allah. Ya Allah ya. Jondro satu pulang es sempurna lah oleh Jondro angka pertama dari Singe City satu satu aku sayang kamu. Wah saya pulang kembali lagi di sana Dwi Ari angka 31 jumlahnya lakukan pasinya yang mempesona 4 tinggi yuhuuu 3 satu pasal penipuan tindak poin untuk tim Panji Yusuf 2 lawan 1 konsentrasi kembali lagi lakukan satu jumlah resinya Giyok Sempurna 4 kembali Lenco satu cupetan mau dilakukan di Pendi Lenco ampun nih kayak ampun Jona terus naik kayak sampai ngidak terus dijulit diambung kan. Leco, resiknya enggak mempesona kembali ke Boy. Yang luar biasa tapi apa daya bola gagal melewati batas kotak-kotak pindah poin itu tim Sigi situ sudah poin kembali. Tiga lawan dua, Pendi Lencung ambil konsentrasi. Satu jumlah, resik tidak mempesona kembali Bayu. Membobol dua poin, terjadinya dari tim Sigi City. Pindah poin untuk tim Panji Kusumo. Tiga lawan bodoh. Lakukan satu servis akurannya risiknya indah mempesona. TP. Laki-laki TP. TP deli. Cukup kue renek lihat. Condro, satu jenis servisnya masih dapat bertangkat. Yofi membagi Bayu, satu pek-sepek masih dapat dikuasai di sana ada trimil. Flashingnya ke belakang ada sang libero ambil alih. Konsentrasi kembali guys, satu sabaran. Persatuan Wong Dublo Wong yang menambahkan angka untuk tim Panji Kusumo papa. Bayu, racingnya Condro melambung kembali kali back speknya triple. Pindah poin untuk tim Singkir City 5-4. Konsentrasi timang-timang sih sudah di sana angkat tinggi lakukan satu bola melambung. Bima amat back kembali Bayu. Membobol satu blocker di sana ada Andri Eprex. Pindah poin untuk Panji Kusumo 5-5. Timang-timang sih benar kembali lagi di sana dengan nomor punggung 2 siapakah dia angkat tinggi satu jumlahnya resimnya triple luar biasa kembali ke Nepro hot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 o keluar di luar poin kembali untuk tim Panji Kusumo 6-5 satu jumlah ke belakang resim yang kurang akurat masih ada Kiyong membagi kembali Nepro satu tipenya ke belakang masih rambut dan kembali kali cepat tempe satu serangan tanpa suara dilakukan oleh Mas Aris Tempe menyamakan kedudukan untuk tim Singe City Samino Aris Tempe Barsing yang melambung kembali lagi di sana dilakukan Eitan biasa Bayu idolanya para ibu-ibu menambahkan angka di Panji Kusumo 7 lawan 6 gol 1 angka konsentrasi kembali lagi di sana lawan saya punya IPA halback luar biasa lagi lakukan Andri Epre pindah poin untuk Sigi City menyamakan kedudukan pitu-pitu ada Epre di sana konsentrasi angka tinggi Maxer keluar satu jepit servis yang kurang akurat membentuk ke bentuk temen Molten Club ya yuk pokoknya ini dua apa tak terakhirnya yuk mau ini desa aku lho saya ingin dua kilo mati bisa gak oleh mah nah iyo dua kilo mati bisa gak oleh ini gak aku ayo wait berapa?
pindah poin ke sini sini 8931 angka Dwi Ari sang agen doa revinya indah mempesona Bima membagi triple lakukan sengli biru masih ada Kia ambil alih angkat itu selawan songo Dwi Ari kembali satu cuplon rezimnya akurat dari sana lakukan kembali Ipa masih dapat menangkan tapi apa daya tos oh pindah poin ke panci ke semua 10 lawan podo kali ini satu servis yang kurang akurat lagi-lagi dengan nomor tunggu 10 di sana dengan nomor tunggu 10 ada Amin sang spesialis bola-bola cepat pindah poin untuk tim Sigi City 11-10 Pendi Lincung lakukan servis rezim luar biasa Bima satu penempatan bisa dari sana lakukan pada hati sambar tak tekan oh ratu weh piye apa ini umbul ke jok masih ada Bima sambar jepitan luar biasa Peras 11 kuasa bola kembali lagi di sana angkatin satu jepit set biasa Ipan golat menemukan angka tutup pancik semua 13-11 22 angka Ipan ambil posisi satu angkatin ser macet kali ini tak tekan oh ratuki di sana ada siapa Nadia? Condro, satu servis, rezimnya mempesona, satu match point. Lagi tindak balik ke Sigi City 13-14 rezimnya melambung kembali lagi di sana lakukan kembali Bayu 15-13 kuasai bola kali ini tadi satu rezim ke belakang masih dapat ditangkap dari Arif Aris Tempe sang mesin angka ke tim Sigi City pindah poin 14-5 Aris Tempe kuasai sang bunda satu servisnya ke belakang pasingnya melambung pepek kembali ke Bayu tapi apa daya iya 15 bodoh Aris Tempe konsentrasi tinggal tinggi lengkuan satu jemput ke belakang rezimnya udah mempesona empat tarik kembali ke Bayu masih dapat bertahankan umpan kembali ke Ayi antri Epre tibetnya indah mempesona kembali ke peketeknya Bayu pindah poin ke tim pancing semua 16-0 rasa rono seminggu di daerah aku lho si Dewi glowing putih lho lagu pedigio minigio lho kaca mana seminggu terus mirengnya lho Mungkin variasi yang dulu. Passing luar biasa Bima bagi penempatan masih dapat terpaca kembali lagi Kova saya bola kembali lagi Bima kembali langsung satu bola strike kita mempesona Ipan Kolev pindah poin untuk tim Panji Kusumo pintulah serangan podo kuasa bola di sana sang setter andalan dengan rambut kucirnya Bima Wekbo paling pisang kas Codron
Bisa jadi USG bos. Cek, cek. Salah putar formasi. Sekolah speedless. Wasai bola kembali Aris, servisnya mempesona. Bima membagi satu sama laki-laki. Di sana dilakukan Kolis. Bola tepat jatuh di posisi Bapak. Pindah poin untuk Panji Kusuma. 18-19. Wasai bola kembali lagi di sana satu dengan plotingnya pastinya Andre Epe akan ikut. Batar. Sane. Matu. Poin kembali pertama untuk tim Panji Kusuma. Sama-sama podo petal-petal kecil bunda kembali lagi di sana dengan nomor punggung 10-nya siapa artinya Aides. Racingnya luar biasa angkat ribut. Meledas. 20 sama Pendi Lincung kali ini lakukan server risiknya Zofi kurang akurat. Ditinggal nyawang rondo anak siji Bali Lami. Poin kembali bertambah untuk Siki City 21-19. Di sana Pendi Lincung risiknya kurang akurat. Kecau. Itu tidak boleh karena saru dan wadu. Yang sirah mereng lu kaya baru benciu. Oh, tipis. Menurut rekaman celeng, bola keluar. Sokolikur. Oh ya, 20. Sorry, bos. Lagi menuju. Lepas. 21, Rorikur. Kembalikan lakukan satu jumlahnya kembali lagi di sana lakukan Kolis. Misi luar biasa sampai kembali. Oh, meledas. Chondro. Main kelereng di kandang buaya. Mbaknya baju loreng. Siapa yang punya? Ya, arah jam 9 kurang 5 menit. Chondro masih dapat dipertahankan. Kuasai Bima Pepe. Bayu. Masuk pindah poin untuk Panji Kusuma 22-23 mulai mengejar tertinggal ini kalian tim Panji Kusuma konsep bola di sana Bayu dengan satu floatingnya ke belakang resimnya Chondro mempesona satu penempatan masih dapat dipertahankan oleh Santi Piro mantan kembali satu pekerjanya kembali lagi Ipan timnya mempesona kembali kali kuasai satu motor tekanan luar biasa oleh Andri Epret dan terjadi game point 24 Rorigo Ebrek Trimil Yofi kembali aduk satu sabar luar biasa perjuang geletak wal-wal sao 23-24 angkat kembali aduk